Halo, selamat malam. Kali ini saya ada paket kiriman dan kita akan unboxing. Ini adalah VGA card rekomendasi dan VGA murah untuk PES 2018. Karena sekarang PES 2018 itu bukan sembarangan VGA yang dimainkan, dia harus minimal 4GB, dan ini VGA-nya memorinya ada 4GB, dan kita langsung unboxing saja. Let's go. Ya, ini adalah VGA Nvidia GeForce GT730. Di sini Windows 10 ya, made in China. Kemudian ada tulisannya bulldozer, strength and durability. Oke, kita langsung buka. Dia nih DDR3 2GB, 4GB DDR3. Oh, sorry, ini ada dua versi ya, yang 2GB sama 4GB. Saya membeli yang 4GB. Di sini ada 128 bit dan direct-nya 11. Kita langsung buka. Dan ya, di dalamnya ada apa saja? Ini dia VGA-nya. Sangar ya. Sekarang dia terbuat dari plastik. Besar ya. Anda menulis 7. Oke, dan apa ada apa lagi di dalamnya? Kartu garansi, dan ini drivernya. Oke, sekarang kita akan langsung menginstal dan memasang VGA ini di komputer, dan kita akan coba main game PS 2018, apakah masih lag patah-patah gambarnya atau tidak. Mari langsung saja kita memasangnya. Let's go. Ini sekali. Badan yang lama sudah ada.